Dia kata, oh macam mana nak kurus, mulut tu asyik mengunyah je. So bagi saya macam, kau tahu ke aku dah makan ke belum? Kau dah jumpa, kau tahu ke apa aktiviti aku sebelum tu ke ataupun apa aku buat sebelum tu yang kau nak cakap? Pelakon Shani kesal apabila masih berterusan menjadi mangsa body shaming di media sosial. Kata Shani, ini bukanlah kali pertama dia menerima komen macam ini. Tapi yang paling membuatkannya kesal apabila individu berkenaan menjadikan ia bahan gurauan semasa sedang bersiaran langsung di TikTok. Sabar je Kak Shani. Janganlah layan komen-komen negatif macam tu. Buang masa je. Bila kita masuk live siapa-siapa, kita tak tengok ke kita masuk live siapa? Nama saya tertera kat situ. Nama Shani. Tak sasar orang yang kena tu pun nama dia lain. So kenapalah nak kena? Oh ni ke? Jangan just because kita berbadan besar, dia badan besar, oh nak kaitkan macam tu. Bagi to me, it's just kebudak-budakan lah. Kematangan tu tak ada, itu je. Dan kadang-kadang bila orang masuk live saya ke apa, dia nak cakap pasal, macam contoh saya tengah makan. Dia kata, oh macam mana nak kurus, mulut tu asyik mengunyah je. So bagi saya macam, kau tahu ke aku dah makan ke belum? Kau dah jumpa, kau tahu ke apa aktiviti aku sebelum tu ke ataupun apa aku buat sebelum tu yang kau nak cakap? Itu, tapi dia minta maaf lepas tu saya cakap, itulah kata. Dan kali sebelum nak berkata-kata ataupun nak berkata-kata, susun ayat tu biar elok. Jadi kita tak sakit hati. Jadi tak ada menimbulkan kemarahan pada orang lain. Itu je simple. Kak, adakah ini kali pertama akak terima mungkin yang tu ataupun macam mana? Sebanyak kali, setiap kali akak buat live mesti ada satu ataupun dua lah hamba Allah yang mulut tu macam orang kata, kalau aku boleh gunting, aku gunting. Bukan apa, saya rasa dalam dunia kita sekarang ni, tahun 2024 dah tak patut ada mengata-mengata badan besar ke apa benda, sebab dengan dulu tak ada body shaming, sekarang dah ada body shaming dan apa semua, dah patutnya tak ada dah, sebab apa, penerimaan manusia sekarang ni berbeza-beza. So to me, macam kenapa kena ada orang macam tu? Lagipun, korang pernah nampak Kak Shani kecil ke? Daripada mula Kak Shani berlakon sampai Kak Shani sekarang ni, tak pernah korang tengok Kak Shani berbadan kecil. Tak pernah Kak Shani kurus. So kenapa korang nak cakap, oh bila nak kurus ke, macam mana tak besar ke apa? Memang aku besar daripada dulu, bila korang tengok aku pun. Daripada saya kecil pun, saya tak pernah kecil. 3-4 tahun pun saya tak pernah kecil. So korang janganlah expect saya ni untuk kecil macam orang lain, sebab itu bukan saya. Bukanlah kata saya ni, oh bangga, gemuk ke apa, tak ada. Tetapi janji saya sihat, saya tak ada sakit ke apa, saya alhamdulillah. Ada sengang beranggapan itu adalah mungkin kata-kata tersebut adalah gurauan. Tapi bagi saya macam itu agak melampau kan. Tak, gurau bertempat. Orang kata ibaratnya lah kita nak masuk kandang lembu, kita mengaum. Benda-benda macam tu ada sebab, ada peribahasa tau. So apabila kita masuk, macam contohlah awak masuk live saya, tanyalah tak khabar saya ke, perkembangan saya ke. Bukanlah mengata saya. Itu so maknanya tak ada adab. Ibaratnya macam, okay contohlah kalau saya buat benda yang sama pada dia, saya jumpa dia, orang yang mengata saya tu, saya nampak dia, oh dia ada kekurangan pada dia. Engkau macam, terasa tak dia? Fikir macam tu sudahlah. Terasa saya cakap, sebelum kita nak cakap pasal orang, kita cermin diri dulu. Kalau orang kata aku, macam mana rasanya? Kalau orang kata aku, apa aku rasa? Macam tu juga dengan orang lain. Cuma saya ni mungkin saya, sebab saya dah terbiasa, saya macam senang je. Okay, kalau kata korang tak puas hati dengan aku ke apa, sila keluar daripada live ini. Itu je cara saya. Saya tak nak bising-bising. Moderator saya semua pun ada. So diorang pun kata, kalau yang tiba-tiba tanya, oh kenapa besar sangat ke apa, kenapa, mengganggu anda ke? Kalau mengganggu, sila keluar daripada live saya. Simple. Bagi saya tak pernah sorok pun berat badan saya berapa. Orang tahu saya memang besar. So kalau kau nak mengata lebih-lebih daripada itu, sila keluar. Macam tu je lah.